Cara membuat taman artifisial. Ya, ini mungkin saudara-saudara bisa lihat gabah ya yang sudah dicampur dengan pigmen. Coba kamu praktekkan. Ini barangkali pemirsa ingin tahu bagaimana caranya membuat gabah dicampur dengan pigmen. Nah, ini gabah ya dicampur dengan pigmen ya. Itu gabah yang seperti ini ya. Nih, gabahnya seperti ini. Dia pakai ini aja. Nih, Ustadz Rifki nih pakai apa? Sendal aja, enggak ada alat khusus. Nah, ini dia dirapikan dulu yang dasaran bawah. Nanti dikasih taburan ini seperti ini ya. Nah, ya tentu tergantung kepada kreativitas seni. Seperti apa seninya membuat taman artifisial ini. Kita lihat sementara hasil seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah jadi seperti ini. Dikasih pohon-pohon seperti ini. Bunga-bunga kecil dipasang-pasang. Nah, ini contohnya taburannya ya. Sudah lihat ini ya, ditaburin ini sedikit ini. Ya. Ya. Nah, seperti ini kira-kira saudara-saudara sekalian. Ya. Ditabur-taburkan. Wah, sayang terang banget ya. Taburan seperti ini sehingga seperti kelihatan seperti seperti apa ini? Asumsinya apa? Seperti rumput ya. Jadi seperti rumput nih. Kira-kira demikian bapak-bapak. Nanti hasilnya kita mau lihat nanti ya. Ini sementara seperti ini. Inilah hasilnya dari proses yang telah dilaksanakan dan yang telah didesain sehingga menjadi sesuatu yang indah. Sepertinya segar, itu rumput-rumput, padahal itu adalah gabah yang dicampur dengan cat pigmen ya. Pigmen itu untuk sablon ya. Dan di tengahnya dibuat kolam-kolam sehingga ada keindahan di situ. Terima kasih. Assalamualaikum.